Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Hena and Family. Setelah kemarin Hena mereview pintu langit Skyview, Hena mau melanjutkan ke tempat wisata selanjutnya yang ada di kota Wonosobo. Lokasinya masih di Kecamatan Kejajar, tidak jauh dari pintu langit Skyview. Bagi teman-teman yang belum mengikuti perjalanan Hena menuju objek wisata pintu langit Skyview, bisa cek di kolom deskripsi ya. Bagi yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya dari Hena. Terima kasih. Perjalanan dimulai dari pintu langit Skyview, kembali menuju ke arah alun-alun kota Wonosobo. Jaraknya kurang lebih sekitar 8 km. Setelah terlihat gapura objek wisata Tambi, belok ke kiri ya teman-teman, lurus terus mengikuti jalan. Jarak dari gapura ke pintu masuk objek wisata sekitar 3 km. Sekeliling jalan, kita disuguhi hamparan kebun teh yang hijau, lengkap dengan udara sejuk pegunungan. Untuk pintu masuknya, ada di sebelah kiri jalan, berseberangan dengan lokasi parkir kendaraan. Tarif parkirnya standar ya teman-teman, Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Ada juga beberapa warung di dekat parkiran. Bagi yang belum sempat sarapan atau membawa makanan ringan, bisa beli makanan dulu di sini ya. Tapi apabila tidak mau repot, di area dalam juga ada kafe yang menyediakan beberapa makanan dan minuman. Untuk harga tiket masuknya cukup Rp10.000. Anak-anak gratis masuk ya. Adapun informasi terbaru, teman-teman bisa follow akun Instagram Kebun Teh Tambi Official. Di sini, teman-teman bisa berwisata bersama keluarga, teman, ataupun pasangan sambil menikmati keindahan alam dan udara sejuk kota Wonosobo. Dengan view perkebunan teh yang hijau dan Gunung Sindoro serta perbukitan dataran tinggi Dieng, teman-teman bisa berswafoto mengabadikan momen. Pada saat cuaca cerah, Gunung Sindoro dan area perbukitan Dieng terlihat sangat jelas. Saran dari Hena, datang pada pagi hari saat musim kemarau dan cuaca cerah, agar tidak terjebak hujan dan kabut.
Saat menjelang siang, biasanya kabut sudah mulai turun. Dengan melewati jembatan kayu, kita bisa mengelilingi area perkebunan teh sambil selfie di beberapa spot foto yang menarik. Tersedia toilet umum yang lokasinya tidak jauh dari pintu keluar jembatan kayu. Di tengah area perkebunan teh, terdapat kafe yang menyediakan macam-macam makanan dan minuman. Kita bisa ngopi-ngopi santai di area rooftop cafe. Dengan harga tiket yang murah dan akses yang cukup mudah, wisata alam Patean Tambi bisa teman-teman kunjungi juga ya saat berlibur di kota Wonosobo. Apalagi teman-teman yang berasal dari perkotaan, yang sudah bosan dengan kemacetan dan lain sebagainya. Wisata ini sangat cocok untuk refreshing melepas penat. Sekian ya gambaran dan beberapa informasi mengenai wisata alam Patean Tambi yang ada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Hena akan lanjut ke tempat wisata selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.